Selamat siang dan salam sukses. Ini review motor, kedetailannya pesanannya Mas Heri Sumatera Utara ya. Ini kita cek kelistrikannya dulu ya. On, bel, fan, double starter. Oke, nyala. Oke. Mati. Ini ada fitur tambahan. Fitur tambahannya menggunakan remote starter. Kita cek kelistrikannya. Ini posisi off, double starter. Kita menggunakan remote jarak jauh ya. Dan cara matiinnya cuma tekan ini. Udah mati. Ini posisi ngunci. Nah, ngunci menggunakan anti maling. Ketika motor ini mau dicuri orang, bunyi. Nah, bunyi kan. Dan tidak akan bisa menyala. Semakin lama bunyinya semakin kenceng. Nah, ini kalau kita matiin, nah ini remote-nya kita matiin, nah ini sudah tidak fungsi, tidak nah, akan bunyi. Itu fitur tambahannya. Itu kita menggunakan ini juga bisa, double starternya ini juga bisa, pakai remote juga bisa. Remote-nya ada dua ya, satu buat serep dan ini dimatiin. Dan penggunaannya satu-satu. Kalau menggunakan ini ya ini aja. Kalau yang ini aja. Dan ini contoh kayak gini ya. Ini kita nyalain pakai kontak manual ya. Ini dimatiin di sini kayaknya nggak bisa, nggak akan fungsi. Dan ini harus matiin dari sini. Ketika di starternya posisi di sini, ya mati ini di sini juga nggak bisa. Jadi harus menggunakan yang ini. Nah, mati. Jadinya ini fungsinya dua-duanya. Ini dipakai nggak bisa dijadiin satu, jadi satu-satu. Menghindari aki soak. Ketika ini di starter akinya, minutnya akinya gak masuk, soalnya posisinya ini aktif terus. Ketika diaktifin ini aktif terus. Aki menggunakan ada voltasinya, meskipun dikit tetap apa ya, menguras di aki. Makanya ini fungsinya ketika nanti ini gak bisa di starter pakai ini ya, akinya soak. Kita menggunakan manual ini, manual yang di sini kontak, langsung pakai kickstarter nyala. Itu aja. Oke, cukup sekian reviewnya. Nanti kalau memang ada mau pasang, bisa hubungi di DM dan di WA. Nanti kalau ada apa-apa mau minta konsultasi, free 24 jam bisa konsultasi sama saya. Kendalanya mau ini, nanti konsultasi sama saya, nanti kita cari win-win solutionnya yang baik dan benar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam sukses.